Assalamualaikum, salam sejahtera. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, channel Terkerenta Terkenzi di Malaysia. Oh gitu. Hari ni konten kita pada kali ni ingin menceritakan pengalaman-pengalaman seram yang pernah berlaku pada aku. Dan siapa yang baru datang ke channel ni, tekanlah button subscribe itu. Tekanlah button subscribe. Kerana subscribe itu gratis, percuma, enggak perlu dibayar. Terus di subscribe, tekan aja. Tekan aja di bawah itu, langsung tekannya loncengnya sekali, supaya enggak tinggal-tinggal video daripada gue, coy. Okay, ini aku nak cerita kepada korang pengalaman-pengalaman seram yang pernah berlaku pada aku. Tapi aku tak pernah nampak lah. Ni pengalaman-pengalaman mistik yang pernah berlaku dekat aku. Ni aku just cerita je. Let's do it guys. Pada satu hari ya. Okay, cerita pertama ni aku nak cerita pasal keluarga aku. Kakak kepada ayah aku tentang anak dia, arwah anak dia. Aku tak lebih tahu lah nama dia siapa-siapa. Just aku cerita je apa yang pernah aku lalui. Aku pun cerita ni aku dah tak ingat sangat. Sebab perkara ni dah berlaku pada 6 tahun lepas lah, 7 tahun lepas, 8 tahun lepas lah. Macam tu lah, 8 ke 5 macam tu. 8, 5, 6 macam tu lah. Memang dah lama sangat. Lepas tu masa tu pun kecil lagi, baru umur berapa darjah je. Masa tu pun baru darjah berapa je aku tak ingat. Dan darjah 3 ke 4 lah tu. Memang dah lama lah, memang tak ingat sangat lah. Jadi kalau tak seram tu minta maaf lagi. Okay, kita ambil mood seram sikit. Tiba ni tepuk. Ceritanya pasal anak dia, arwah anak dia. Makcik aku lah, kalau wak Jawa ni wak lah wak. Okay, anak aku ada wak aku, arwah aku ada anak wak aku. Dia ni seorang perempuan, umur lingkungan masa tu muda lagi. Aku pun tak ingat form berapa, tapi memang muda lagi lah guys. Lingkungan dalam 2 ke 2, 3, 4 macam tu lah. Macam tu. Kisah ni macam ni. Dia ni orangnya sangat baik dan memang mak anak yang rajin dan memang baik lah guys. Memang dia baik dengan aku. Sumpah aku, yang aku cerita sikit pasal dia. Aku pernah dulu ada satu permainan ni. Aku balik kampung lah, balik kampung ni kat kampung. Sekarang pun aku dah duduk kampung. Kalau dulu aku duduk luar, sekarang aku pindah ke kampung. Dulu kalau aku balik kampung tu, aku masa tu permainan, ada satu permainan kereta ni tengah viral, tengah famous masa tu. Dia kereta, aku tak ingat kereta apa. Kereta ni dulu viral, ada cerita juga, cerita Jepun. Keretanya kat ujung-ujung ni macam ada bulat-bulat. Lepas tu nanti kita on, nanti jalan je. Kita tak ada kontrol. Dia tengah jalan je. Berlumba lah nanti lawan-lawan dengan saudara kan. Dengan adik dia. Masa tu aku tak ada duit. Aku minta dia. Masa tu aku orang yang tidak berada sangat lah. Dah minta dia duit. Arwah ni duit. Aku minta RM10. Arwah bagi guys. Dengan penuh begitu saja. Aku ni cakap lah. Nak bayar balik ke tak? Tak payah bayar. Tak apa kakak. Wan ambil je, kakak belanja. Aku kata masa tu dah tidak berada. Lepas tu bila nak balik tu kan, mak aku nampak aku ada kereta. Lepas tu mak aku tanya, kau dapat duit ni daripada mana? Aku kata lah, tak adalah, tadi jumpa dekat parit. Terpaksa guys, takkan nak kata pinjam orang meminta kan, tak elok tu. Tapi dah teringin dengan viral sangat. Okay, kisahnya macam ni. Arwah ni tak tahulah dia kisahnya terpijak lah, tapi tak tahulah dia terpijak macam mana kan.
dia kampung, kat kampung aku ni angker lah sikit. Kampung aku ni angker sikit. Tak pun seram lah, seram lah, seram. Kalau jawabnya angker lah. Memang sangat angker sikit bila. Tak tahulah, dia terpijak lah aku. Dia terpijak. Dia lah jalan-jalan. Tak tahulah macam ni, dia jalan-jalan. Lepas tu terpijak anak laki. Memang seram lah. Dia terpijak anak Raja Bunian. Lepas tu bila anak dia terpijak anak Raja Bunian ni, anak Raja Bunian tu mati guys. Ini cerita daripada keluarga dia. Dia berubat lah, ahli perubatan dia tahu. Dia terpijak anak Raja Bunian dan anak Raja Bunian tu, anak Raja Bunian itu mati. Memang agak seram. Dan anak Raja Bunian mati dan Raja Bunian tak mati guys. Jadi Raja Bunian tak mati, dia sembung ke kakak, arwah kakak sepupu aku ni. Dia sembuh dan muka dia dah macam orang chicken pop guys. Dia berbintik-bintik tapi dia tak menggelembung guys. Dia cuma bintik-bintik je, tak salah aku. Dia bintik-bintik kat muka. Dan memang kalau kau tengok tu muka dia seram lah. Memang oi aku, bila keluarga dia bawa pergi hospital lah, pergi ni berubat tak, pergi hospital ke klinik lah gitu, pergi dekat doktor lah senang. Tak ada apa-apa, tak ada masalah sakit apa-apa, tak ada penyakit yang teruk. Tak ada apa-apa lah, tak ada apa-apa penyakit. Tapi bila sampai satu tahap tu, dia memakan jantung guys. Sebab arwah ni mati, arwah ni meninggal, kakak sepupu aku ni, arwah ni meninggal disebabkan jantung berlubang. Tak tahulah sebab mistik ke apa, tapi memang aku agak mistik lah. Sebab umur korang bayangkan lah, umur korang masih muda lagi, masih berapa belas lagi, baru form berapa, dah meninggal sebab jantung berlubang ke? Tak ingat aku macam tu lah, berlubang-lubang juga. Sebab tu, ya Allah, Allah tu memang mah, tak tahulah. Sebab tu lah, dan jantungnya berlubang dan dia pun, arwahnya pun meninggal. Itulah, tapi lepas tu, ni kisah pada abang ayah aku pula. Abang ayah aku pula, adik ni pula. Abang kepada ayah aku, anaknya. Anaknya perempuan. Dia ni boleh, masa tu umur berapa yang tak ingat aku. Dia boleh, form 1 tak salah aku. Dia boleh nampak alam. Hijab terbuka. Hijab terbuka dan dia ternampak masa arwah ni dekat ICU, dia ternampak. Tak salah aku lah, dia ternampak. Dah pun dia tak ingat sangat, dia ternampak ni macam ada lembaga hitam dekat katil pesakit dia. Seram lah, dekat katil pesakit dia. Dan apa lah, dia terkejut tak boleh. Macam tu lah. Mestilah terkejut guys, kau dah nampak tu. Kau bayangkan lah, orang yang tak boleh nampak tapi kau boleh nampak. Dan kau nampak hitam armak. Aduh, aku lagi tak boleh kalau nampak gulu-gulu. Seram no. Tapi kalau dapat tu rezeki lah. Boleh tanya-tanya khabar sikit. Tak sempat tanya khabar, mencecet sama apa-apa. Okay. Dan cerita seterusnya, pasal tadi juga yang anaknya boleh nampak alam, boleh hijab terbuka kan. Dia masa tu balik kampung lah, tengok nenek aku, arwah nenek aku. Dan dia ternampak dekat kakinya ada macam kanak-kanak, macam hantu lah, tahulah hantu lah gitu. Macam budak ke apa, bertenggek dekat kaki nenek aku. Sebab itulah kaki nenek aku macam jalan terseret arwah nenek aku. Dan kita orang pun berubat macam-macam. Masa tu, masa tahun
2014, 2015, 2013 itu kita orang memang berubahnya memang banyak kerap lah juga, sebab masa tu zaman tu keluarga kita orang ni macam dilema dengan benda-benda mistik ni. Ha, banyak yang kena benda lah. Ha, sampai berubat sampai kat KL. Sampai orang KL tu, ahli perubatan tu datang kat kita orang punya kampung untuk berubat. Ha, macam-macam lah. Semua keluarga kita orang ni, belah bapak aku ni, semua berkumpul. Jiran-jiran, jiran-jiran aku ni pun semua sepupu-sepupu je, sedara-sedara. Ha, dan diorang pun berubat sekali datang. Rupanya macam-macam lah perkara yang mistik berlaku. Ha, ahli perubatan kat KL ni, dia lain macam sikit tau. Dia ada banyak orang, macam 6 orang macam tu pekerja dia. Seorang macam untuk merawat, seorang lagi macam benda tu asyik merasuk dia je. Ha, korang faham tak? Benda tu macam dia je yang kena rasuk. Dan lagi apa tah, banyak lagi orang yang macam tu. Tapi bila berubat dia dengan orang KL ni, asyik-asyik salah seorang ahli perempuan yang ahli perubatan ni, perempuan ni asyik kena rasuk je. Ha, dia macam dia ambil roh-roh apa, dia masukkan dalam tu. Dia bukan dia masuk sendiri lah guys, dia yang masukkan. Korang faham tak? Tentulah tak ingat. Dan masa tu aku ingat lagi masa tu ramai orang pakai cincin-cincin. Wak-wak aku semua, paman-paman aku semualah, semua macam pakai cincin. Lepas tu batunya besar. Lepas tu ahli perubatan tu ni tau, macam bila ada cincin tu, lepas tu nanti ada lah dia punya ahli perubatan tu kena rasuk. Lepas tu dia kena rasuk kan. Lepas tu macam ni. Aku tak ingat sangat lah macam ni lah. Siapa yang pakai batu? Siapa yang pakai cincin batu? Masa tu ramai lah yang pakai cincin batu. Bapak aku sekali sampai ahli perubatan tu minta cincin-cincin dibagi. Cincin yang dia orang pakai, so bagi kat dia. Ha, nanti dia uruskan lah. Tak tahulah dia uruskan ke dia pakai kat rumah tu buat koleksi. Lepas tu jual. I don't know. Tapi memang seram macam tu. Masa tu ada wak aku ni, belah ayah aku juga, dia kan pakai cincin batu. Lepas tu banyak lah tu. Tak ingat aku ada 2 ke 3 macam tu lah. Banyak lah. Dan ahli perubatan tu minta cincin kat wak aku tu. Tapi wak aku tak nak. Tapi bila dah dirasuk tu, dia minta lah. Macam minta, macam ugut-ugut-ugut. Lepas tu bagi lah juga. Lepas tu wak aku ni, yang tadi anaknya, arwahnya anak meninggal tu, masa tu wak aku ni simpan lagi lah baju-baju anak dia. Dan bila rindu tu, faham lah anak muda lagi betul meninggal mesti sedih. Dan masa tu pun baju tak dibuang hangat. Dan wak aku akan, kalau rindu arwah akan ni lah, macam bau-bau baju ke apa, macam orang rindu, faham lah kan. Dan apa lagi lah. Dan lepas tu masa ahli perubatan KL tu datang, dia cerita ni tak ingat sangat, ni just cerita pengalaman je. Aku tak pernah nampak pun benda-benda ni. Kalau dapat tu mencecet pun lagi. Dan ahli perubatan KL tu datang, pasal yang tadi lah tu, pasal baju tu, dia kena rasuk. Ada kan ahli perubatan banyak kan, ada yang untuk merawat, ada yang tempat untuk merasuk je lah. Itu ada seorang ni perempuan ni kena rasuk tu. Dia minta baju yang baju arwah. Ha, sebab kan kalau orang yang dah tak ada ni, seelok-eloknya bajunya dibakar ke disimpan lah tempat ni. Ha, tak elok kan. Jadi macam tu lah. Lepas tu ahli perubatan tu macam kena rasuk. Lepas tu dia minta, dia macam cakap, ada ke simpan baju-baju yang orang meninggal? Gitulah. Dan ada lagi, sebab tu pasal apa aku cerita ni? Gitulah. Cerita dah lama jadi tak ingat sangat.
Ya, so ada ke baju-baju yang orang dah meninggal? Lepas tu ada. Lepas tu aku pun aduh, tak ingatlah. A few inches later. Dan orang tu minta bajunya. Aku just cerita lah, tak payah nak takut-takut kan. Just dia bagi, wak aku pun bagilah baju yang anak dia sebab tak elok kan simpan baju yang orang dah meninggal lah. Gitulah. Sorry lah guys, kalau cerita tak tak seram dan tak tepat lah gitu. Sebab ceritanya dah lama. Just ini pengalaman aku je lah. Ha. Dan ini pengalaman satu dekat rumah aku ni. Ha. Seram jugalah. Tapi jarang lah. Cuma masa tu aku tengah takut. Petang tu baru tengok cerita tu kan. Jadi malam tu terbawa-bawa lah. Seram ni. Ha, masa tu aku tengah edit video YouTube. Masa tu sampai lewat malam lah, sampai ke 11-12 tu. Tiba-tiba tu, masa tu aku seorang, adik aku semua kat bilik, mak aku pun dah tidur, ayah aku keluar lah. Aku tengah edit video. Tengah edit tu, tiba-tiba ada kelibat dekat aku punya pintu guys. Sam. Oh my god, word. Aku dalam hati, alamak, apalah ni, aku di video ni tolong yang kacau. Jadi aku cepat-cepat masukkan dia apa yang perlu. Lepas tu aku fikir edit esok lah, sambung esok. Dan aku pun save semua video-videonya, semua yang aku edit tu aku save. Lepas tu aku cepat-cepat ni dengan pantas ni. Aku cabut semua wire USB semua. Lepas tu aku terus lari. Aku tutup lampu semua. Lepas tu aku lari tutup pintu. Zap! Memang masa tu seram. Mak aku pun terdengar. Aku baca surah kursi. Ha. Memang masuk awla ila wayu kayu la tu surah tu wala nau nau mafi sama. Masuk bilik, tap, aku tutup. Aku baring kat katil, aku tarik selimut. And then apa yang berlaku guys? Pintu aku punya bilik kena ketuk tiga kali. Tentulah aku kena ketuk lah banyak kali. Kena ketuk kelima ke bawah itu. Tap. Oi deh. Memang masih seram gila. Menggigil aku ni tak boleh tidur tau. Aku fikir apa ni. Memang seram masa tu menggigil. And then dan dah berapa minit situ, dah berapa setengah jam itu, tiba mak aku pun datang. Mak aku datang, kau kenapa Wan? Mak aku panggil aku Wan. Kau kenapa Wan? Aku senyap dia, kata, mak nak tidur bilik lah, nak tidur bilik dengan mak lah. Takut lah, lepas tu, mak aku cakap apa lah. Lepas tu, dah aku tidur sana. Mak aku pun tengok muka aku memang cuak, sebab mak aku dengar aku baca surah kursi tu memang kuat. Allah ilah ilah masuk. Ui, Allah ilah ilah wa ilah kuyuh lah. Masuk bilik. Pam. Ui. Kata dia orang ketuk. Aduh mak. Kata memang seorang gila lah. Kata aku tidur. Aku masih tu tak boleh tidur lah dekat bilik aku. Jadi tiba-tiba aku alhamdulillah tiba mak aku pun masuk. Macam membawa cahaya nur. Ha gitu. Bantu lah. Kata aku masuk bilik. Mak aku pun aku tidur. Aku tak tidur sangat lah masa tu. Macam tidur-tidur ayam. Masa terfikir-fikir tengah niang ni. Adik aku pun kat bilik tu pun tengah tidur senyap. Lepas tu mak aku kejut suruh masuk bilik lah. Biar ramai-ramai. Dan tu je lah kisah aku yang pernah aku alami. Sebenarnya banyak lagi kisah. Cuma dah tak ingat sangat guys. Jadi kalau ni tak seram sangat, minta maaf saya. Dan kalau korang suka video macam ni lagi, korang boleh subscribe dan komen kat bawah. Kadi nak lagi atau AKA Farizakan Fariz boleh lah lagi buat lagi cerita hantu. InsyaAllah aku akan cerita lagi hantu lagi guys, cerita seram lah. Dan kalau korang suka video ni, korang tekan button subscribe dan bell notification supaya kalau korang tengok video korang takkan ketinggalan. Dan juga kalau korang suka sangat video ni, korang share lah dekat kawan-kawan korang ke, makcik-makcik ke, nenek-nenek atau atu, adik-adik semua lah. Supaya channel ni akan berkembang dan menjadi satu channel yang bermutu dan berhasil. Jadi satu channel yang terkeren. Channel yang berjaya lah. Alhamdulillah. Dan thank you for support guys. Thank you for
1.4k selat 1k 400 lah 1400k. Thank you guys, thank you, thank you. Dan habis itu saja video kita pada kali ini. Aku Kadir Official atau aka Fadil Khan. Bye bye.